Wah, matiin. Aku udah pakai sarung nggak bisa. Bawah sendiri diselat ke atas. Itu loh. Nah. Apa? Oh. Wah, belum tak kancingin. Hah? Belum tak kancingin. Iya. Oh iya. Enggak apa-apa. Lah, kanan ya, Bu, ya. Belum. Kancingan apa? Tepi. Hah? Tepi. Ini aja lampu merah. Hah? Lampu merah aja. Enggak ada lampu merah. Fokus sayang, fokus. Ya cepat ke sana tadi deh jalannya. Hah? Jalannya cepat sana tadi deh. Ini muter ke utara lagi nih. Ke utara. Iya. Kita ke utara terus ke timur. Ke barat. Barat.
lurusnya sini kayaknya tadi. Tinggi gimana? Selatan. Apa? Selatan. Selatan. Pernah lewat daerah sini? Pernah. Dulu waktu kuliah sering. Kalinya coba kalau Jakarta udah nggak bakal. Tapi temenmu yang pengantin cowok tadi tuh agak-agak melambai dikit sayang. Ya berarti agak melambai karena bawaan salsa. Gak tahu. Waktu tadi aku sudah ngomong itu loh, yang dia bilang saya gak bisa nyanyi. Nyanyiin dulu ya. Selatan. Jaya. Ini ke selatan arahnya. Jaya. Oh. Oke, okay, sudah. Tembus sini sih. Iya, iya. Mau tembus mana lu? Diksi. Ini arah selatan ini. Aku kerek. Kan sayang sudah. Apa? Aku. Kenapa? Aku punya dua malah yang kayak itu lampunya. Tapi sebenarnya defaultnya restorannya itu masakannya apa sayang? Ya angkringan-angkringan gitu. Angkringan tapi outdoor. Iya. Tapi dia dating juga nggak banyak tadi anak muda semua. Makanya, maksudnya apa ini? Apa ya? Baru ya. Bagus ya. Sadar. Kan dari dulu. Dulu nggak ada itunya kayak. Lampunya baru kali. Iya lampunya yang baru. Nggak tahu maksudnya. Aku sih nggak kerasa. Kasa? Enggak. Cie yang malam mingguan. Biasanya kan hari Sabtu Minggu kan hari yang ditunggu. Temenmu tadi segala macam diambil makanannya. Aku gak berani sih. Macet.
Kak, fokus. Dad. Kamera lucu, kamera 34. Kamu tahu tadi kalau ini bakal tembus ke Jayan? Tahu? Kan selokan. Nah, kalau kayak aku orang nggak tahu ini arah mana. Bisa-bisa. Terus selokan. Belong. Istri. Sama-sama sepedaan. Iya. Ketemu di sepedaan kok. Itu malah enggak pakai cerita. Tahu-tahu nikah aja. Maksudnya tahu-tahu dia di apa ya, di pet. Di pet ya, upload foto baru apa ijab kabul sederhana gitu, cuman pakai kemeja putih. Maksudnya nggak ngabarin kalau nikah dan nggak undang-undang? Nggak. Tapi setelahnya baru. Oh. Ijab kabulnya yang nggak. Oh gitu. Jadi pas kesan sama akad harinya beda. Iya. Tapi tahu kan kalau pacaran? Nggak. Eh? Nggak ada yang tahu. Foto udah ada foto akad itu? Iya. Ya Allah, lucu ya. Makanya. Padahal mereka udah pacaran lama. Nggak tahu. Oh. Kan nggak tahu. Lucu banget. Tapi udah kenal lama, emang. Iya. Kan kadang kan suka menyembunyikan kan emang. Ngajak biar apalah. Profesional apa gimana, Pak. Merasakan macetnya Jogja. Apa? Merasakan macetnya Jogja malam. Minggu. Pasti akan bandara macet. Kenapa kalau malam minggu? Mau macet aja. Banyak yang pulang. Oh ya? Aku baru tahu ini tempatnya. Ini? Tadi tuh loh, BPR ngatas yang sebut sih. Oh. Sampingnya aku mau. Kalau siang gak kelihatan, saya tulisannya gak jelas gitu loh. Kalau malam ternyata ada lampu yang gede. Bu Yuni pernah kan BPR ini, itu nah cerita. Oh lucu kan namanya BPR ngatas ya. Iya nih kak. Apa? Yang punya Natasha. BPR Natasha. BPR Natasha. BPR Bank Perkreditan Rakyat. Oh. Natasha. Lucu kan namanya, aneh kan? Oh, aku bilang gini. Kok namanya kayak klinik kecantikan, aku bilang gitu. Iya, Nisa ini emang yang punya. Loh. Jangan-jangan pegawainya suruh kredit semua di dia.
yai grimis. Grimis. Cilik. Grimis. Aku baru kerasa. Enggak fokus ini orang. Kanan kiri jejer ya. Terkenal. Hah? Terkenal. Apa ini sama sekali mungkin. Cara apa ya? Wah, salah belok nih kita. Salah belok nih kita. Oh!
lomba. Rombongan BPK Pati. Apa? Ka. Seka. Latka. Kapati. Udah gitu aja. Mana lagi? Itu lagi. Lalu kita mau muter-muter doang ya. Kita lama banget. Ini juga ramai banget kafe ini. Tapi pasti beda. Enggak, beda pasti. Beda lahan lah pasti, nggak mungkin mereka mau dipakai parkir. Kalau ketahuan. Iya dong. Hah? Iya dong. Kita nggak jauh-jauh gitu loh, kan? Di Surabaya, apa? Semesta itu 24 jam. Hah? Semesta itu 24 jam. Juga. Iya. Iki lho nyetel tablet. Saut ngono. Apa? Nyetel tablet koyo ngono di saut ngono. Ora iso apa-apa. Foto ta? Bos. Ngapa itu padahal? BBM mas. Dari saut. Enak loh ikut di belakangnya kayak gini ini. Dibukain jalan. Dibukain jalan. Aku waktu yang touring ke Malang itu kan sepanjang Batu sampai Malang kan macet tuh. Ikutan kayak gini. Buka jalan gitu mereka. Ikut aja di belakangnya terus. Touring yang apa? Dari Surabaya? Enggak, Jogja ke Malang.
Aku pernah kok Jogja ke Malang. Oh. Yang ngasih undangan itu? Iya. Ngasih undangan apa ngasih tahu sih? Ngasih tahu. Kurang. Oh iya benar. Kenapa? Iya. Masa? Oh iya. Kenapa kamu gak ke kanan? Karena kamu di sebelah jalan. Oh itu yang SMP Kristennya maksudnya? Ya yang tadi aku melihat sosok Monica dan Kevin beserta ibu dan tercinta. Kirain kak Tamso, kak Tamso sini. Hah? Kirain kak Tamso yang sini. Ini masih kak Tamso kan? Iya kayaknya. Iya, kak Tamso juga. Tapi kak Tamso sepanjang jalan lampu merah kita di sana. Dan ini yang luas. Oke. Ada di pojokannya ada taman bermain. Kalau taman itu untuk perosotan. Taman, jadi terbuka. Enggak juga sih. Ya pokoknya enak.
kecil lah, barang beberapa petak. Soalnya aku lupa ada gambar Ipin Upin gitu, kayak poster-poster Ipin Upin. Masa ada kok Ipin Upin? Gak ada lagi tuh. Soalnya itu gak sosok. Fokus. Salut yo.
sampai nunduk. Ini meng forcing tuh untuk nunduk gini loh posisinya itu. Ya capek inilah. Fiction mah enak. Posisinya itu loh, fiction itu enak. Ini udah neko, ya kan? Ini nunduk gini. Oh ya. Berarti mereka tidak mengambil resiko.
baunya familiar ya, bau paku mobil. Lama juga ya, 3 jam ya kita.